Pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Vidya Purnamasari dari Puskesmas Parotan Menawi sebagai peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Puskesmas Menawi berlokasi di Jalan Fardawan, Desa Aitiri, Distrik Angkai Sera, Kabupaten Kepulauan Yapen. Visi Puskesmas Menawi adalah meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan puskesmas demi terwujudnya Yapen sehat. Dalam rangka mewujudkan visi, Puskesmas Menawi memiliki misi. Yang pertama, menyelenggarakan layanan kesehatan secara menyeluruh demi terwujudnya Yapen sehat. Yang kedua, menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, menjalin kerjasama lintas sektor demi terwujudnya masyarakat sehat secara menyeluruh di wilayah kerja Puskesmas Menawi. Tata nilai Puskesmas Menawi adalah master, melayani, akurat, santun, terampil, efisien, dan rapi. Aktualisasi ini berlangsung selama 30 hari. Mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2021. Judul aktualisasi yang saya angkat adalah Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas Menawi melalui perbaikan alur pelayanan. Dengan beberapa kegiatan sebagai berikut. Kegiatan pertama, memperbaharui SOP pendaftaran. Saya berkonsultasi dengan kepala puskesmas. Saya berkonsultasi dengan ramah, sopan, dan santun. Ini terkait dengan mata pelatihan etika publik. Saya menyampaikan tujuan pembaruan SOP dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini terkait dengan mata pelatihan akuntabilitas. Saya mendengar masukan kepala puskesmas dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, sesuai dengan nilai nasionalisme sila keempat. Saya mencatat saran dan masukan kepala puskesmas dengan tujuan untuk memperbaiki mutu layanan. Ini sesuai dengan nilai komitmen mutu. Saya mendapatkan persetujuan kepala puskesmas tanpa memberikan gratifikasi. Ini sesuai dengan nilai anti korupsi. Kegiatan kedua adalah membuat desain kelengkapan pelayanan. Saya membuat list kebutuhan yang perlu ditambahkan dalam kelengkapan pelayanan. Saya membuat list kebutuhan dengan cermat agar tidak terjadi pemborosan bahan. Ini terkait dengan nilai komitmen mutu. Saya membuat desain kelengkapan pelayanan. Saya membuat desain kelengkapan pelayanan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terkait dengan nilai akuntabilitas. Saya mengkonsultasikan desain kelengkapan pelayanan dengan hormat dan sopan sesuai dengan nilai etika publik. Kegiatan 3, memperbaharui SOP alur pelayanan. Berdiskusi dengan rekan kerja untuk mengidentifikasi hal-hal yang menghambat pelayanan. Saya turut berpartisipasi secara aktif memimpin jalannya diskusi terkait dengan nilai akuntabilitas. Mendengar masukan atau saran dari rekan kerja. Di sini saya mendengar masukan dengan menghargai persatuan dan kesatuan sebagai sesama staf puskesmas. Hal ini berhubungan dengan nilai nasionalisme sila ketiga. Memperbaharui SOP lama. Saya memperbaharui SOP alur pelayanan dengan berorientasi mutu sesuai dengan nilai komitmen mutu. Kegiatan 4. Membuat desain banner alur pelayanan. Mencari inspirasi desain alur pelayanan. Saya mencari inspirasi desain alur pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Ini terkait dengan nilai komitmen mutu. Mendesain banner alur pelayanan. Saat mendesain banner alur pelayanan,
saya membuat desain banner yang konsisten dengan SOP alur pelayanan. Ini terkait dengan nilai akuntabilitas. Menyampaikan hasil desain kepada kepala puskesmas. Saat menyampaikan hasil desain, saya menggunakan bahasa yang sopan dan santun terkait dengan nilai etika publik. Kegiatan 5, sosialisasi alur pelayanan. Berkoordinasi dengan kepala puskesmas untuk jadwal sosialisasi alur pelayanan. Saya berkoordinasi dengan sopan, santun, dan penuh hormat kepada pimpinan. Ini terkait dengan nilai etika publik. Menentukan lokasi penempelan banner alur pelayanan. Dalam menentukan lokasi penempelan banner alur pelayanan, saya mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi terkait dengan nilai nasionalisme. Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada petugas loket dan kepada pengunjung puskesmas. Saya melakukan sosialisasi alur pelayanan dengan jelas, konsisten, dan komunikatif. Hal ini berkaitan dengan nilai pelayanan publik. Kegiatan 6, melakukan pemeriksaan pasien rawat jalan sesuai alur pelayanan. Saya memanggil pasien sesuai nomor antrian. Hal ini berkaitan dengan nilai akuntabilitas. Menyapa dan mengkonfirmasi identitas pasien. Saya menyapa pasien dengan rasa kemanusiaan serta tidak membeda-bedakan. Hal ini berkaitan dengan nilai nasionalisme. Memperkenalkan diri kepada pasien. Saya memperkenalkan diri dengan sopan dan santun. Hal ini berkaitan dengan nilai etika publik. Saya mendengarkan keluhan pasien dengan penuh empati. Hal ini berkaitan dengan nilai nasionalisme. Saya melakukan kegiatan diagnostik sesuai bidang keahlian saya. Hal ini berkaitan dengan nilai etika publik. Saya memberikan penjelasan kepada pasien terkait penyakit dan rencana terapi secara transparan. Hal ini berkaitan dengan nilai akuntabilitas. Saya menulis resep yang rasional dan sesuai indikasi, efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Kegiatan 7, melakukan evaluasi dan membuat laporan kegiatan. Mengamati proses alur pelayanan rawat jalan. Saya mengamati pelayanan rawat jalan dengan tetap memperhatikan sopan santun dan mengutamakan kenyamanan pengunjung yang sedang menunggu. Hal ini berkaitan dengan etika publik. Melakukan evaluasi bersama dengan staf tentang alur pelayanan yang telah diperbaharui. Untuk nomor antrian itu sangat perlu agar dia ikut jalurnya. Kalau menurut aku sih itu bagus ya, karena itu mendisiplinkan masyarakat supaya mulai mengantri. Satu, kedua, dengan begitu terregister ya. Saya mendengarkan penilaian dari staff dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan berkaitan dengan nilai nasionalisme. Melaporkan hasil pengamatan dan evaluasi kepada kepala puskesmas. Saya menyampaikan hasil pengamatan kepada kepala puskesmas dengan jujur, tanpa menambah ataupun mengurangi hal-hal yang dilaporkan. Hal ini berkaitan dengan nilai anti korupsi. Membuat laporan kegiatan. Saya membuat laporan kegiatan yang konsisten dengan pengamatan saya di lapangan dan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini merupakan nilai akuntabilitas.